Rangkaian kegiatan launching Pilkada Serentak 2020 dimulai dengan kegiatan pawai dan jalan santai yang diikuti oleh organisasi kepemudaan, organisasi pelajar, dan kaum milenial. Kegiatan kemudian berlanjut malam harinya dengan menggelar pentas seni dan dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bawaslu, pimpinan DPRD, Komisioner KPU Nusa Tenggara Barat, dan Komisioner KPU Senusa Tenggara Barat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua KPU KSB Deni Saputra mengatakan, pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Ketua OSIS, SMA, SMU, Madrasah, SMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja. Saat ini KPU KSB sedang menyiapkan tahapan-tahapan kegiatan program dan perencanaan. KPU KSB juga pada tanggal 3 Desember akan mulai membuka pendaftaran calon dari jalur perseorangan. Untuk saat ini kami di KPU Kabupaten Sumbawa Barat saat ini sedang berproses dalam pertama dalam sedang penyusunan tahapan program dan anggaran. Kemudian juga penyusunan produk-produk hukum, peraturan-peraturan Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian standar operasional, petunjuk-petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Ada dua kegiatan yang penting saat ini, dua. Yang pertama itu kita akan mulai melakukan pengumuman terkait dengan penerimaan dukungan untuk calon perseorangan. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada beberapa segmen stakeholder masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat bagaimana agar bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Cat TV. Dilanjutkan dengan penyerahan SK dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Sama-sama kita saksikan penuh senyuman. Tentunya seperti yang tadi sudah beberapa kali diulang, bahwa ada maskot dari piagam. Nanti akan ada launching jingle.